Adakah jawatan tasiriat, jawatan Tunduk Temahadi di Yayasan Kebidanan Perdana dengan Proton akan ditarik balik? Saya tak ingat Dr. Mahathir pun tak ubah peduli sangat. Kerana kalau dia tak ada jawatan tu, dia lebih senang berjalan, keliling, tak ada kerja kan. Sekarang dia kena pergi juga. Dr. Mahathir ni seorang manusia yang suka kerja. Kalau you bagi dia kerja di Proton, dia pergilah ke pejabat Proton. Dah rugilah sehari dia duduk dekat Proton. Ataupun dia di Petronas. Sekarang kalau you buang dia Proton, you buang dia Petronas, dia ada 7 hari kerja boleh berjalan rata. Jadi, it's a suicidal move. Jadi, saya tak fikir itu merugikan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir perlu apa? Dia perlu apa? Dia makan pun sekarang ni, dia makan sikit aja. Saya tahu dia makan sikit. Saya pun makan sikit. Dan kita, saya dah dekat 73 ni. Kami birthday sama, 10 Julai. Dua-dua sama birthday, 18 tahun dia lah tua. Tapi kita, saya selalu uzur gitu. Jadi bagi saya ni, let's do the best. Adakah dia akan rugikan negara sebab Tundu Temahadi antara yang mengasas dan Petronas? Ya memang saya fikir dari segi image yang sebenarnya Dr. Mahathir banyak kerana hubungan dia dengan luar negeri macam dapat di Sudan umpamanya. Itu kerana kebaikan Dr. Mahathir dengan orang di sana. Banyak projek-projek macam tu. Tapi dalam keadaan sekarang, image kita dah memang buruk. Siapa duduk situ pun, dia tak boleh buat lebih pada Dr. Mahathir. Cuma kalau ada di situ, kalau ada konsesi Petronas boleh jual, mungkin boleh bubuh orang yang boleh jual konsesi Petronas. Dan kita bukan perkara luar biasa. Kita pernah bagi tanah di Sarawak kepada Brunei.